lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih dulur-dulur sobat tani di mana aja berada, ini mau perjalanan ke hutan, dan di hutan sebelah baratnya hutan Tegal Sari itu ada sebuah warung kopi. Ayo lur, ikuti saya ke warung kopinya Mbak Narti atau Mas Yanto yang ada di sebelahan hutan. Ini ada hutan-hutan dulur, lewati hutan-hutan dan sawah-sawah. Cukup warungnya Mbak Narti, warung kopi yang ada di seberang Dusun Tegal Sari. Menuju ke warungnya Mbak Narti, warung kopi. Majasem sebelah timurnya Sukasari. Ini kopinya lur, kopi hitam, sedap sekali, dingin sekali daerah sini. Dan timur Dusun Tegal Sari ini dulu berdiri tahun berapa, Pak? Paling ramai itu pas musim panen apa musim tanam atau musim kemarau sendiri, Mas? Yang punya warung kopi di dekat alas Majasem dan timur Dusun Tegal Sari. Kalau bikin ngopi dan hijau dan sejuk udaranya, lur, ini di warungnya Mas Yanto. Dan ini juga komplit menunya, ada nasi pecel, juga warung kopi dan jajanan kecil, lur.
ada di sini supaya anak Anda ingin mau ngopi pagi hari adem sekali di udaranya di alas Majasem Lur di timurnya di Dusun Tegasari. Terus kesan-kesannya apa Mas kalau arung-arung di sini Mas? Kesan-kesannya kalau dari pandangan Mas ke depannya kayak apa gitu? Kesannya sangat ini ya, istilahnya membantu, ingin sangat membantu bagi yang ke hutan ya. Pikiran kurang enak dibawa ke hutan sini sangat nyaman sekali. Oke. Ya, terima kasih Mas atas partisipasinya dan bincang-bincang saya kepada Mas Rahmat seluruh sangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini warung sekitarnya lho, warung sekitar. Ada juga bapak-bapak dan ibu dari hutan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.